I like it, Kaji. Sobat Tempur, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya bro. Ya, sampai saat ini belum ada yang dapat menggeser predikat Zuberglas sebagai landing craft air cushion atau LCAC atau hovercraft terbesar di dunia. Zuberglas memang layak disebut hovercraft terbesar. Pasalnya dalam sekali beroperasi bisa membawa sampai 3 unit MBT atau main battle tank. Namun, tahukah Anda, para pengamat militer, bahwa hovercraft raksasa dengan cita rasa teknologi Uni Soviet bukan Zuberglas saja? Meski bobot dan pilotnya tidak sefantastis Zuberglas, ada yang disebut Saplia Class, LCAC, Project 12061E, Murena E, sebagai hovercraft medium. Masuk kelas medium, Saplia Class masih dapat membawa MBT, meski hanya satu unit. Selain itu, 130 pasukan atau 1 kompi infanteri dapat dibawa sekali jalan. Ya, dari desain Saplia Class mirip dengan Zuberglas, tapi dengan dimensi yang lebih kecil. Kemiripan antar keduanya terlihat dari model kedua kubah Canon CWS pada dek atas, posisi anjungan dan tentunya bilah propeller di bagian buritan. Jadi sejarahnya, hovercraft ini dibangun oleh Almaz Khabarov Shipyard Amur pada periode 1982 hingga 1991. Dari 12 unit yang rencananya akan dibuat, hanya 10 yang terrealisasi diproduksi, di mana 7 unit sempat dioperasikan oleh Angkatan Laut Rusia dan 3 sisanya dioperasikan oleh Angkatan Laut Korea Selatan. Sebagai catatan, Korea Selatan membeli Saplia Class bekas pada tahun 2005 silam. Pada era Uni Soviet, Saplia Class juga difungsikan sebagai kapal patroli, terutama untuk menjaga garis perbatasan di sepanjang Sungai Amur dan Ussuri dengan wilayah Cina. Pasca jatuhnya Soviet, jenis hovercraft ini mulai ditarik dan 3 unit telah dibongkar. Sampai 1995, tidak ada satupun yang terlihat dioperasikan Angkatan Laut Rusia. Untuk menjalankan peran sebagai wahana patroli, hovercraft ini dilengkapi senjata berupa 2 Canon CIWS atau Close In Weapon System AK-630 kaliber 30mm yang dikendalikan lewat pembidik optik, 2 pucuk senapan mesin berat 12,7mm, dan 2 peluncur granat otomatis 40mm. Selain itu, disiapkan 8 peluncur rudal Hanud Mandeps Igla. Ya, dikutip dari roe.ru, disebutkan senjata ini dapat digunakan secara efektif pada ketinggian gelombang 1,5 meter dan kecepatan angin 12 meter per detik. Dengan bobot 151 ton, Saplia Class ditenagai 2x 4000 HP PR-77 gas turbin, 2 lift fans, 2 propulsi fans, dan 2 four-bladed variable pitch propeller. Kecepatan hovercraft ini maksimum mencapai 50 knots dan punya jangkauan operasi 190 km. Saplia Class diawaki oleh 14 personel, termasuk 4 perwira. Dari dimensi, hovercraft ini punya panjang 31,6 meter dan lebar 14,8 meter. Meski bukan wahana angkut keluaran baru, namun Rosoboro Export selaku agen resmi penjualan senjata Rusia sampai saat ini masih memasarkan Saplia Class, seperti yang ditampilkan dalam situs roe.ru.
Oke bro, mungkin hanya sedikit informasi ini yang saat ini bisa Mimin sampaikan. Sekali lagi, Mimin hanya mau mengingatkan kepada segenap orang-orang yang hobi rebahan ya bro, untuk klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Karena itu sangat berarti bagi kami untuk terus bisa memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Oke bro, saya pamit undur diri. Salam tempur.